Pemirsa, destinasi wisata KBIHU Jabal Rahmah di Kota Madinah adalah perkebunan kurma. Selain itu, jamaah haji juga melakukan ziarah ke Masjid Qiblatain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. Ini menginformasikan untuk rombongan kita sudah terprogram dari Masjid Kuba langsung ke Pohon Kurma untuk menikmati tempat yang ada di sini. Saya terima kasih untuk Jabal Rahmah. CTV. Oke. Jabal Rahmah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Destinasi wisata saat berada di Kota Madinah salah satunya adalah perkebunan kurma. Aneka jenis buah kurma tumbuh subur di sini. Lokasinya tidak jauh dari Masjid Quba. Selain melihat pohon kurma, jemaah haji KBIHU Jabal Rahmah Kota Madiun juga bisa menikmati beberapa jenis kurma secara gratis. Kurma pun dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di tanah air. Bagaimana perasaan Anda? Banyak. Setelah sampai di sini, gimana perasaan Anda? Setelah sampai di sini, katanya para jamaah gembira, refreshing sejenak, karena beribadah terus-menerus untuk ya. Di Masjid Nabawi. Sampai. Bismillah, lancar segalanya. Berapa-apa ini di Madinah kita lancar. Sukses. Selain berkunjung di kebun kurma, jemaah haji KBIHU Jabal Rahmah juga melakukan ziarah ke Masjid Qiblatain. Masjid yang menjadi saksi berubahnya arah kiblat. Mohon maaf Bapak, namanya siapa? Muhammad Khairul dan Karom. Dan sekarang dari Jabal sedang Rahmah. Di mana? Ya. Sekarang lagi ada di mana Bapak? Ini lagi berziarah di Masjid Qiblatain. Masjid di Qiblatain. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat meskipun cuacanya agak panas. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan mendapatkan lindungan dari Allah semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. JTV. Bagi calon jemaah haji yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji, KBIHU Jabal Rahmah Kota Madiun tepat untuk menjadi pilihan bimbingan haji yang pas karena terdapat mutawif-mutawif yang berpengalaman. Info haji ini dipersembahkan oleh KBIHU Jabal Rahmah bekerjasama dengan JTV Madiun. Dari Madinah Al-Munawwaroh, Tim Liputan melaporkan.